KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di rumah. Anda sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM yang akan bersiaran dari pukul 2 sehingga 3 petang dan saya akan menemani anda pada hari ini. Sebelum kita mulakan kelas kita, hari ini kita akan belajar dan berdiskusi mengenai satu subjek yang baru. Dan sebelum itu, saya ingatkan kepada semua untuk sentiasa menjaga SOP. Yang pertama sekali, kalau kita berada di luar ataupun di tempat yang sesak, jangan sesekali lupa untuk pakai pelitup muka. Dan yang kedua, kalau kita dah pegang macam-macam barang, jangan sesekali lupa untuk sanitize tangan ataupun cuci tangan kita dengan secara kerap. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa untuk menjaga jarak sosial sekurang-kurangnya berapa? 1 meter. Okey, baiklah. Apabila kita dah selesai dengan pematuhan SOP, kita mulakanlah dengan kelas kita yang bertajuk Pendidikan Jasmani digabungkan dengan Pendidikan Muzik dengan temanya Pengangkutan. Okey. Nampak tak hari ini Irfan memakai pakaian sukan dan nampak kita punya studio ni meriah. Ada kon, ada peralatan sukan. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita, jom saksikan dulu video Prof. Aguru. Bersama saya Irfan dengan Cikgu Hilda di sini di studio. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Irfan. Cikgu Irfan sihat. Apa khabar? Saya sihat alhamdulillah. Okey Cikgu. Dan hari ini saya nampak Cikgu dalam video tadi kita nampak Cikgu dah mengajar sebanyak 19 tahun. Betul tak Cikgu? Ya betul Irfan. Pengalaman Cikgu yang sangat banyak. Ya. Okey. Dan sebelum kita mulakan kelas kita, yang paling penting kena jaga apa Cikgu? Jaga SOP. Pertama sekali saya nak minta Cikgu untuk sanitize tangan Cikgu dulu. Silakan. Baik Irfan. Okey. Bila kita dah sanitize, saya pula lah eh. Okey. Okey. Dan apabila kita sudah sanitize tangan kita, kita buka lah mask kita dan kita simpankan di dalam bekas yang disediakan. Barulah nampak muka cikgu kita ni cantik orangnya, betul tak? Okey cikgu. Kita simpan dulu ya. Baik. Cikgu boleh muatkan? Boleh. Boleh. Okey. Saya dah selesai. Cikgu dah selesai? Sudah Irfan. Okey. Bila kita dah selesai, apa kata kita mulakan kelas kita? Cikgu, apa yang kita nak belajar hari ini? Okey, pada anak murid cikgu di rumah, hari ini kita akan belajar tentang konsep pergerakan. Dan tema kita pada hari ini adalah pengangkutan. Cikgu ada cakap tadi tentang konsep pergerakan. Apa sebenarnya konsep pergerakan itu, Cikgu? Konsep pergerakan adalah perkara asas yang perlu murid mahir ataupun ketahui sebelum mereka melakukan aktiviti yang lebih kompleks ataupun lebih mencabar. Jadi, apa konsep pergerakan yang kita akan fokuskan pada hari ini? Okey Irfan, untuk makluman murid-murid serta Irfan sendiri. Ya, cikgu. Untuk konsep pergerakan kita Irfan ada 4. Ada 4? Ya Irfan. Pertama sekali kesedaran tubuh badan. Okey, yang kedua? Yang kedua, kesedaran ruang. Ketiga? Yang ketiga, kualiti pergerakan. Dan yang keempat? Dan yang keempat adalah apa Irfan? Apa cikgu? Apa lagi satu? Kesedaran ruang. Hubungan. So ada 4 lah. Hubungan kualiti cikgu. Pergerakan. Betul, kualiti pergerakan. Kesedaran tubuh badan. Hubungan. Dan yang kita fokuskan hari ini adalah kesedaran ruang. Yang kita akan fokuskan pada hari ini, Irfan, adalah kesedaran ruang. Kesedaran ruang terbahagi kepada 3, Irfan. Iaitu aras. Aras. Arah. Dan apa, Irfan, lagi satu? Laluan. Ya, betul, Irfan. Okay. Nampaknya kita dah tahu apa yang kita nak belajar. Okey. Saya rasa cikgu nak ajar saya untuk panaskan badan, betul ya, tak cikgu? Ya, betul Irfan. Cikgu nak ajar Irfan memanaskan badan dengan lagu Bapakku Pulang. Jom kita mulakan. Anak murid cikgu di rumah sudah bersedia? Saya dah cikgu, saya dah. Okey, kalau begitu jom. Okey, are you ready? I'm ready. Okey. Okey. Okey Irfan, come on. Ikut cikgu. Okey cikgu, teruskan. Bapakku pulang dari kota. Bapakku belikan kereta. Kereta kecil warna merah. Boleh ku bawa ke sekolah.
bila adik mari naik, boleh ku bawa jumpa nenek. Okey, Ivan, sekali lagi. Ya, betul. Kita nak ke mana, Ivan? Kita nak ke mana, cikgu? Okey, teruskan, cikgu. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Dari kota, babaku belikan kereta. Kereta kecil warna merah, boleh ku bawa ke sekolah. Pom 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 pom. Kereta kecilku berbunyi, marilah adik, mari naik. Boleh ku bawa jumpa nenek. Oh, cikgu, badan saya dah panas, cikgu. Cikgu dah penat, Ikan penat tak? Saya tak penat. Saya nak teruskan lagi, cikgu. Okey. Okay. Ifan tahu tak tadi kita melakukan aktiviti memanaskan badan? Okey. Ifan dah panas dah. Penting tak aktiviti memanaskan badan, Ifan? Sangat penting sebab kita tak nak berlaku sebarang kecederaan. Sebab itulah kita kena buat apa? Panaskan badan dulu. Badan. Betul. Jadi, aktiviti memanaskan badan ini sangat penting untuk kita sebelum melakukan aktiviti. Okey. Okey, jadi Ifan, selepas ini kita nak melakukan apa? Kita dah pun memanaskan badan, kita teruskanlah dengan aktiviti kita. Tadi kita bergerak seperti kereta. Sekarang kita akan bergerak seperti... Okey, cikgu tak nak beritahu. Cikgu tak nak beritahu saya? Okey. Okey, cikgu nak Ifan teka apa yang cikgu lakukan. Ada adik di rumah pun boleh teka tahu apa yang cikgu nak buat sekarang ni. Okey. Okey. Eh, macam nak berlari je. Cikgu rasa cikgu tak nak berlari hari ni, Ifan. Tak nak, dah penat dah. Dah penat senaman kan? Penat. Okey, cikgu akan... cikgu nak terbang lagi pada hari ini? Cikgu terbang? Ha-ha. Teruskan, cikgu. Okey. Cikgu nak terbang ke mana, cikgu? Cikgu nak pergi Pulau Langkawi. Pulau Langkawi? Berapa lama, cikgu, dari Kuala Lumpur ni? Dari Kuala Lumpur ke Langkawi, kita akan ambil masa 45 minit. 45 minit. Cikgu Ifan, ya, sama-sama. Saya ikut cikgu, ya? Okey. Kita terbang ke Langkawi, ya? Kita tengok berulang, cikgu. Ya, betul. Okey, baik, Ifan. Okey. Kalau Ifan perasan, cikgu telah... Cikgu bermula dengan... Dengan apa ini? Dengan duduk dulu. Duduk, kemudian... Cikgu berdiri. Cikgu berdiri. Okey. Seterusnya, cikgu bergerak. Bergerak, okey. Okey, Ifan. Sebenarnya, tadi cikgu telah masuk elemen aras. Oh, maknanya waktu duduk itu aras rendah. Yeah. Bila cikgu berdiri itu aras, tinggi. Okey. Kemudian okey, dalam okey, Ifan, dalam pergerakan cikgu tadi, okey, ada elemen apa? Aras. Aras, iaitu aras rendah. Betul. Serana dan tinggi. Okey. Okey. Dan sekarang ni kita nak buat apa pula, cikgu? Okey, sekarang ni kita nak mendayung sampan. Mendayung sampan. Irfan jaranglah mendayung sampan, tapi kalau kayak tu sikit-sikit tu bolehlah, cikgu. Okey, jadi hari ini cikgu akan melakukan aktiviti mendayung sampan. Mendayung sampan. Okey. Okey, Irfan tengok ya. Okey. Baik, kalau itu cikgu buat, saya ikut belakang cikgulah. Okey. Kita mendayung sama-sama. Betul, okay. Irfan. Baik. Okey, Irfan sudah bersedia? Saya dah bersedia. Okey. Okey. Dayung. Cikgu, pergerakan ni macam mana, cikgu? Kena nak mendayung ni? Pergerakannya adalah zigzag. Oh, zigzag. Okey. Okay. Maknanya kalau kita ke kanan, mesti kena ke kiri pula, cikgu, ya? Ya, betul. Okey. Baik. Kita nak mendayung gimana, cikgu? Okey, kita nak mendayung ke... Ke mana? Ke mana, Ifan? Kita pergi ke Pulau Pinang pula lah. Oh, boleh tak? Pinang. Boleh. Boleh ke mendayung di Pulau Pinang, cikgu? Boleh. Kita kena naik feri. Okey, cuba, Ifan. Ya, cikgu. Oh, kalau kita kayuh ke kanan je, arah kita ke mana? Okey, kalau kita nak pergi ke kanan, kita akan lebihkan sebelah kiri. Sebelah kiri. Kalau kita nak pergi ke kiri, kita akan lebihkan sebelah kanan. Oh, macam tu, cikgu. Okey. Okey, okay, Ifan. Cikgu pun dah penat. Cikgu dah penat mendayung dah? Tak apa. Kita simpan dulu apa kita... Kita seterusnya kita nak buat mendayung, kan? Kalau selain mendayung, apa lagi pengangkutan yang boleh digunakan untuk melalui lautan dan sebagainya? Okay, kita boleh gunakan feri. Kemudian kita boleh gunakan apa lagi, Ifan? Kat feri, kita boleh guna naik apa? Pergi laut, cikgu, ya? Ya, betul. Naik kapal. Kan? Betul. Kalau dekat Langkawi tu, seingat saya ada kruz juga. Ya, betul. Cikgu,
Gelung ni kita nak buat apa, cikgu? Okey. Okey, lupa pula, cikgu. Ha-ha. Okay. Sebab saya macam menarik benda ni. Apa kata kita main dengan benda ni, cikgu? Okey. Okey, sekarang okey, kita akan melakukan aktiviti kereta tadi dengan melakukan pergerakan. Ini apa ni? Apa kita punya simbol kepada hula hoop ni, cikgu? Okey, ini adalah untuk aktiviti apa ni? Memandu kereta. Memandu kereta tadi. Steering lah kan, cikgu? Okey, betul. Okey. Baiklah. Cikgu tak nak buat ke? Okey. Ha. Okey, sekarang ni okey, Ifan. Ya, saya. Tadi sebenarnya cikgu aktiviti ini cikgu gunakan untuk apa ni? Untuk membawa kereta. Okey. Jadi sekarang kita telah menggunakan pendayung untuk melakukan aktiviti sampan. Baik. Okey. Okey, cikgu. Kita nyanyi dulu Papa Ku Pulang tu dengan gelung. Boleh tak, cikgu? Okey, boleh. Kita tunjuk kat adik-adik semua untuk bersama-sama lakukan aktiviti ni kat rumah. Boleh? Okey, sekali lagi. Okey, silakan, cikgu. Okey, ready. Tunggu muzik dulu. Okey. Nyanyi, cikgu, sama-sama. Sekolah, Bapa ku pulang dari kota. Bapa ku belikan kereta. Cikgu dah gimana, cikgu? Cikgu lagi pinang. Lagi pinang, okey. Bawa ke sekolah. Pom, 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 pom. Kereta kecilku berbunyi. Marilah adik, mari naik. Boleh ku bawa ke sekolah nenek. Okey. Cikgu, saya nak tanya. Apa laluan yang kita gunakan tadi? Sebab kita belajar dengan laluan, kan? Okey, tadi kita menggunakan larian laluan zigzag. Kemudian kita menggunakan larian lurus. Okey. Okey. Okey, dan kita gunakan dua laluan lah. Pertama sekali laluan zigzag. Ya, betul. Patutlah kita bergerak kita ke kanan dan ke kiri. Dan yang kedua kita guna laluan lurus. Ya, betul. Okey, baik. Kita pun dah penat naik kereta, dah penat berdiri sampan. Apa kata kita berehat dulu, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syami dalam rancangan Mahe di Didik TV KPM. Kita masih bersama dengan Cikgu Hilda di studio. Cikgu, tadi kita dah pun panaskan badan. Yeah. Lepas tu kita naiki kereta, menaiki sampan. Boleh tak Cikgu imbau kembali tentang apa yang kita belajar tadi? Boleh, Irfan. Tadi, semasa kita melakukan aktiviti pergerakan
kereta, kita telah menggunakan laluan lurus dan zigzag. Manakala semasa kita melakukan aktiviti kapal terbang, kita telah menggunakan aras, iaitu aras rendah, sederhana dan tinggi, Ifan. Seterusnya, Ifan, lepas ni kita akan buat aktiviti apa lagi hari ini? Lepas kita dah naik kereta, lepas kita dah sampan, apa kata kita naik kereta api? Boleh tak, cikgu? Boleh, sebab seronok. Baik, cikgu. Aktiviti ini kita menggunakan muzik, iaitu lagu Tut Tut Kereta Api. Jom kita mulakan. Jom, Ifan. Okey, inilah kereta api kita, cikgu, ya? Ya, kereta api. Saya naik belakang, cikgu. Baik. Okey, Ifan, hari ini kita nak pergi mana, ya? Hari ini apa kata kita pergi Johor, boleh tak, cikgu? Johor? Ha. Dekat Johor tu ada apa, Ifan? Dekat Johor tu kita ada apa? Istana Johor. Betul tak, cikgu? Tempat-tempat menarik kat Johor tu best lah, cikgu. Betul. Dekat dengan Singapura. Ha. Tapi boleh tak kita pergi Singapura sekarang? Tak boleh, kan? Tak boleh lah, Ifan. Sebab kita apa, mana boleh rentas negeri, kan? Negara pun tak boleh lagi. Negara, negeri. Tak boleh lagi, Ifan. Cikgu, ni laluan apa sebenarnya, cikgu? Okey, sekarang ni kita menggunakan laluan zigzag. Okey, seterusnya kita akan menggunakan laluan lurus. Laluan lurus. Okey, Ifan. Ya, saya. Kereta api bergerak di mana, ya? Di atas rel lah, cikgu. Oh, betul. Kereta api juga dikenali sebagai kenderaan apa? Kenderaan darat. Mestilah darat, cikgu, sebab kita atas tanah, kan? Betul. Selalunya kereta api membawa apa, ya? Membawa penumpang. Tapi kan kalau ikut sejarah dulu-dulu, kereta api ni untuk pembawaan biji timah. Oh, betul. Waktu zaman penjajahan British dulu. Okey, betul, Ifan. Tapi sekarang ni kita bawa kawan-kawan, family kita untuk naik kereta api lah. Betul. Betul. Okey. Cikgu selalu naik kereta api, cikgu? Selalu juga. Masa cikgu zaman belajar dulu, tapi sekarang tak. Okey. Adik-adik ke rumah macam mana? Selalu tak naik kereta api? Kalau nak ikut, jom kita pergi sama-sama. Okey? Okey, Ifan. Kita akan lalu zigzag sekali. Zigzag lagi sekali? Okey. Baik, cikgu. Selain zigzag, kita ada laluan yang macam mana lagi, cikgu? Selain zigzag, kita ada laluan lurus. Selain lurus, cikgu? Kita ada lingkaran. Lingkaran itu macam mana? Lingkaran itu... Okey, Ifan, sekejap. Ini saya, cikgu. Apa Ifan, lagi? Kita majulah ke depan. Kita dengar lirik, boleh tak? Boleh, boleh. Okey. Ke kanan, cikgu. Okey, ke kanan. Okey. Okey, undur ke belakang. Undur ke belakang. Macam tu. Okey, lagi, cikgu. Okay, bergerak ke depan. Bergerak ke depan. Baik. Apa tak? Seronok, kan, nak kita pergi dengan cikgu hari ini? Okey, cikgu. Okey, Ifan. Baik. Jauh. Okay, kita naik kereta api hari ini, kan, cikgu? Kita dah sampai, Ifan. Berpeluh saya naik kereta api. Berpeluh ke? Tak ada aircon, cikgu, air kereta api itu. Okey, Ifan. Baik. Tadi, semasa kita naik kereta api tadi, kita menggunakan laluan. Okey, laluan apa, Ifan? Yang cikgu beritahu saya tadi, kita gunakan laluan zigzag. Dan yang kedua, kita guna laluan yang lurus. Betul, tepat sekali. Tapi, mungkin Ifan terlupa kot. Apa, cikgu? Kita menggunakan arah. Arah apa? Kita ada arah hadapan, arah belakang, kiri dan juga kanan. Bagus. Tepat sekali. Pandai, Ifan. Okey, cikgu. Seterusnya. Kita pun dah nak kereta api, kan? Apa kata kita pergi cari makan dulu, kan? Nanti kita sambung balik, boleh tak? Bagus juga apa idea kata tu. Kita rehat dulu, kembali selepas sini. Didik TV KPM. Thank you.
Masih bersama saya Irfan Syami dan Cikgu Hilda dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang mempelajari tentang pendidikan jasmani dan gabungkan dengan pendidikan muzik dengan temanya pengangkutan. Okey Cikgu, Irfan, apa yang kita belajar dari segmen 1 dan segmen 2 sebentar tadi? Okey, tadi dari segmen 1 kita menggunakan kenderaan seperti kereta. Okey, semasa kita melakukan aktiviti berkereta, kita menggunakan pelbagai laluan seperti laluan lurus, zigzag. Dan yang paling penting, anak-anak murid cikgu di rumah sudah tentu tahu apa yang dikatakan laluan. Okey. Okey, Irfan. Lepas kita gunakan kereta, apa kenderaan instrumen yang kita belajar tadi, cikgu? Okey, selepas kereta, kita bergerak seperti kapal terbang. Kapal terbang ni dia pengangkutan apa? Darat ke apa, cikgu? Dah tentulah darat. Dah tentulah udara. Okey, cikgu. Dah tentulah udara, Irfan. Okey. Tadi semasa cikgu melakukan aktiviti kapal terbang, cikgu menggunakan apa, Irfan? Cikgu menggunakan aras. Aras. Okey. Okey, aras terbagi kepada tiga, iaitu aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Baik, cikgu. Kalau mana Irfan ingat, lakuan cikgu tadi, cikgu bermula dengan aras rendah kan? Aras di mana rendah. Cikgu? Lakuan cikgu begini kan? Okey. Ingat tak? Okey. Anak-anak murid cikgu di rumah, ini adalah aras lakuan rendah. Pada aras rendah. Seterusnya tadi cikgu bergerak dengan menggunakan aras sederhana. Sederhana. Seterusnya tadi Irfan, kalau paling Irfan atas sekali kita gunakan aras tinggi. Pandai tepat sekali Irfan. Baik, lepas kita dah belajar menggunakan kereta dan juga kapal terbang. Seterusnya tadi tak silap saya, kita macam ada aktiviti mendayung. Betul tak cikgu? Betul. Kita pergi ke kenderaan ataupun pengangkutan laut. Laut ataupun sungai. Okay. Tadi kita memilih pengangkutan seperti sampan. Sampan tadi kita guna alat sukan apa cikgu tadi? Okey. Ifa rasa? Kita pakai inilah bat kriket itulah cikgu. Ini bat kriket. Okey. Okay. Jadi dalam semasa pendidikan jasmani kita boleh menggunakan apa-apa peralatan yang bersesuaian. Hmm. Tapi untuk kali ini cikgu menggunakan bat kriket untuk aktiviti mendayung. Irfan. Ya saya. Irfan pernah tak mendayung sampan? Macam saya cakap tadi cikgu, kalau mendayung ni jarang sekali lah, tapi kalau macam kayak dekat universiti tu pernahlah juga main petang-petang kawan-kawan kan. Samalah dengan cikgu. Cikgu kayak cikgu juga. Sangat suka berkayak sebenarnya. Okey. Okey Irfan, dalam semasa kita melakukan dayung sampan tadi, kalau Irfan nak tahu, kalau kita nak pergi ke sebelah kiri, kita perlu menggunakan daya sebelah kanan yang lebih. Oh, kena berlawanan cikgu. Berlawanan. Okey. Kalau kita nak pergi ke sebelah mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri, kita perlu mendayung sebelah kanan dengan lebih. Okey. Okey, seterusnya kalau kita nak pergi ke kanan, kita perlu mendayung sebelah kiri dengan lebih. Dengan lebih ya. Dengan lebih. Agak-agaknya kenapa ya? Sebab apa? Sebab daya lah cikgu. Sebab daya. Okey, kita masukkan daya dalam pergerakan kita. Okey. Untuk aktiviti mendayung sampan tadi, kita menggunakan laluan. Okey, laluan apa ni Irfan? Zigzag cikgu. Zigzag. Okay. Betul. Bagus Irfan. Lepas kita dah belajar cara untuk mengendalikan kereta, kapal terbang kan, dan juga sampan. Tadi bukankah kita ada juga menggunakan kereta api cikgu? Betul Irfan. Okey. Kereta api tu kita guna arah yang macam mana? Laluan macam mana? Okey. Kereta api kita menggunakan laluan lurus. Laluan lurus. Lurus. Okey. Kan, selalunya kebiasaannya kita nampak kereta api bergerak dengan laluan lurus. Baik, cikgu. Tapi pada aktiviti kita petang ini, kita boleh menggunakan laluan zigzag juga. Zigzag juga. Yeah. Okey. Tadi kita belajar cara untuk membawa kereta api dengan ada muzik. Ya, apa betul tu cikgu? Kenapa kita gabungkan muzik dengan kereta api cikgu? Sebab dalam pergerakan kita memerlukan tempo. Okey. Kalau tempo tu cepat, kita perlu bergerak dengan pantas. Okey. Betul tak? Betul cikgu. Eh, kalau kita tempo tu perlahan, kita bergerak dengan perlahan juga. Perlahan juga ataupun lambat. Dengan lambat. Ya, okey. Cikgu, saya dah nampak satu alat muzik dalam studio kita ni. Saya nampak tamborin kat sini. Apa yang kita nak buat cikgu? Okey. Okey, anak-anak murid cikgu di rumah. Okey, alat yang cikgu pegang ini adalah tamborin. Tamborin. Ya. Okey. Tamborin.
Jadi untuk aktiviti seterusnya, kita akan membenarkan apa yang dikatakan tempo, Ifan. Tempo. Tempo itu adalah kelajuan. Kelajuan lagu ataupun muzik. Okey. Okay. Kalau macam dalam lagu biasa pun ada tempo. Dalam pergerakan pun ada tempo, cikgu. Betul, Ifan. Okey. Okay. Sekarang cikgu nak cikgu akan lakukan tempo perlahan, okay, tanpa pergerakan dulu, tanpa Ifan. Tanpa pergerakan dulu. Ya, betul. Teruskan, cikgu. Okey. Okey. Okey, Ifan, itu tempo apa? Tempo perlahan. Betul. Satu, cepat sekali. Satu kan, cikgu kan? Ya, betul. Okey. Okey, seterusnya ni, Ifan. Semestinya tempo laju. Betul. Okay. Tepat sekali. Okey, sekarang cikgu nak bergerak dengan tempo, Ifan. Bergerak dengan tempo? Ha, macam Ifan mana tengok, cikgu? Ya? Demonstrasikan. Nanti cikgu nak Ifan teka. Okey. Macam perlahan. Laju ke perlahan? Perlahan, cikgu. Betul. Itu adalah laju. Betul. Okey. Baik, kita pun dah tahu cara pergerakan ini perlu ada tempo. Ya, betul, betul, cikgu. Ifan, ya. Dan seterusnya kita nak lakukan aktiviti yang mana satu? Okey, selepas ini kita nak lakukan aktiviti berlakon. Ya, betul, ya, Ifan. Okay. Berlakon. Okey, jadi cikgu lakonkan. Ifan boleh tolong cikgu baca situasi tak? Boleh, cikgu. Oh, ada kat saya ni. Okey. Ya, ya. Baik. Okay. Cikgu nak saya baca, ya? Okey. Baik, yang ini pertama sekali kita akan baca cerita tanpa tempo, betul tak, cikgu? Betul. Aktiviti pertama kita tanpa tempo. Tanpa tempo, okey. Aktiviti kedua kita akan menggunakan tempo. Okey, okay. Kalau macam itu, saya cuba baca, ya? Okey, baik, Ifan. Baik. Adik-adik dengar, ya, kat rumah? Okey. Pada suatu petang, cikgu Hilda sedang mendayung sampan di sungai sambil menikmati pemandangan yang indah. Tiba-tiba, cikgu Hilda ternampak seekor buaya sedang berehat di tebing sungai. Alamak, apa yang perlu cikgu Hilda lakukan ni? Cikgu perlu bergerak dengan lebih pantas. Ada buaya. Cikgu Hilda mendayung dengan lebih laju. Okey, cikgu. Cikgu okey tak, cikgu? Okey. Mana buaya tadi, cikgu? Nasib baik cikgu tak kena makan dengan buaya. Nasib baik tak kena makan dengan buaya. Okey, itu adalah pembacaan berita, cerita tanpa tempo. Dan seterusnya, cikgu? Okey, sekarang ni kita akan melakukan pergerakan dengan tempo. Dengan kerana tempo. Kerana dalam pergerakan juga, kita memerlukan tempo. Sama ada perlahan ataupun lambat. Okey, okay, Ifan? Okey, cikgu. Baik, saya teruskan baca, ya? Okey. Adik-adik semua, kali ini kita ada tempo. Okey. Pada suatu petang, cikgu Hilda sedang mendayung sampan di sungai sambil menikmati pemandangan yang indah. Tiba-tiba, cikgu Hilda ternampak seekor buaya sedang berehat di tebing sungai. Cikgu Hilda mendayung dengan lebih laju. Nasib baik cikgu sampai, Ifan. Nasib baik cikgu sampai. Alhamdulillah, cikgu masih selamat. Tak ada buaya yang mengejar cikgu. Okey, cikgu. Okey, Ifan. Baik, apa yang saya nampak tadi, cikgu? Waktu cikgu awal jalan, temponya slow, perlahan. Yeah, perlahan. Dan kedua, bila cikgu belok ke sana, kita nampak cikgu menggunakan tempo yang laju. Kenapa tu, cikgu? Dalam pergerakan, seperti yang cikgu bagi tahu Ifan tadi, dalam pergerakan kita ada tempo cepat dan lambat. Okay. Begitu juga dengan aktiviti kita tadi. Baik, cikgu. Kalau kita nak kena kejar buaya kan, selalunya kita akan pakai tempo yang mana, cikgu? Itulah laju, Ifan. Kalau kita nak jalan-jalan pergi shopping mall? Kalau shopping mall, dah tentulah tempo perlahan sebab kita nak tengok barang apa yang kita nak beli. Betul. Kalau laju, macam mana kita nak beli barang? Nanti terlepaslah barang-barang kita nak beli itu kan, cikgu? Betul, Ifan. Okey, apa lagi yang cikgu nak huraikan mengenai tempo ni, cikgu? Okey, untuk tempo ini, okey, untuk tempo, kita ada tempo cepat dan lambat. Kalau tempo tu jika tempo itu laju, maka pergerakan kita perlu cepat. Perlu cepat, okey. Kalau tempo kita perlahan, pergerakan kita perlu lambat. Okey, cikgu. Macam tu. Kalau kita contohnya dalam aktiviti sukan, ya, ataupun olahraga, macam mana tempo kita untuk berlari dalam acara 100 meter? Dah tentulah tempo laju, Ifan, sebab kita nak menang, kan? Kalau kita dalam acara melontar peluru, macam mana, cikgu? Melontar peluru
sebenarnya dalam pergerakan pertama memanglah tempoh perlahan. Okay. Untuk melontar tu kita memerlukan kuasa, daya. Dah tentulah laju. Oh, macam itulah dia punya tempoh dia. Betul. Daripada perlahan kepada laju. Laju, ya, okay. Betul. Dan kalau untuk kenderaan pula macam mana, cikgu? Okey, kenderaan. Kita kalau kenderaan kita berdasarkan situasi. Okey, katakanlah katakanlah kita memandu, okey? Jika kita memandu, kalau kita tak ada apa-apa urusan penting, dah tentu kita akan membawa kereta dengan perlahan. Yang paling penting kena selamat, betul tak, cikgu? Betul. Biar lambat asalkan selamat. Okey. Okey, Ifan. Okey, kalau macam tu kita dah pun belajar mengenai tempo dan juga pergerakan dan juga tentang pengangkutan. Kalau macam tu apa kata kita rehat dulu, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Masih bersama saya Irfan Syamik dan Cikgu Hilda masih dalam rancangan Maher di Didik TV KPM. Kita sedang memfokuskan kepada pendidikan jasmani yang digabungkan dengan pendidikan muzik dengan temanya apa, Cikgu? Pengangkutan. Baik. Tadi sebelum kita berehat, kita ada lakonkan sedikit cara untuk menggunakan tempo dan juga pergerakan. Kalau lambatlah tempo itu, maknanya perlahanlah pergerakan kita. Kalau laju temponya, maknanya lajulah pergerakan kita. Betul tak, cikgu? Okey. Sekarang ni dengar kata cikgu nak rumuskan kepada kita tentang pembelajaran untuk hari ini. Silakan, cikgu. Okey, terima kasih, Ifan. Pada hari ini kita akan fokuskan kepada kesedaran ruang. Kesedaran ruang bermaksud ke mana?
ke mana tubuh badan kita nak bergerak. Okay. Jadi, Ifan, okay, ini adalah tajuk pertama kita ataupun tajuk utama kita pada hari ini. Kesedaran ruang, ya? Ya, betul. Dalam kesedaran ruang ini terbahagi kepada tiga, iaitu arah, laluan dan aras. Okey, untuk arah, Ifan, kita ada arah depan. Depan macam mana, cikgu? Oh, kenilah ke depan. Kita pergi depan. Pergi depan. Kemudian, yang kedua? Yang kedua, kita ada arah belakang. Kita undur belakang. Okey. Okay. Kemudian, Ifan, kita ada arah kiri. Kiri. Kita gerak ke kiri. Kemudian, kita ada arah kanan. Kita gerak ke kanan. Kemudian, kita ada arah atas. Atas. Dan bawah. Bawah. Okey. Di mana untuk kesedaran ruang ni, kanak-kanak ataupun anak murid cikgu di rumah boleh mengeksplor pergerakan ataupun arah ke mana kamu nak pergi. Okey. Okay. Kalau contohnya Irfan nak pergi ke kelas kan, okay, dekat universiti tu, maknanya Irfan boleh pergilah. Okay, kalau nak pergi ke depan, lepas tu nak pergi ke bilik kawan, kita pergi ke kanan atau pergi kiri. Betul. Jadi macam itulah arahnya, ya cikgu? Itu adalah arah. Baik. Bagus, ya? Jelas, Irfan? Jelas, cikgu. Terima kasih. Okay. Kemudian, dalam kesedaran ruang, kita ada laluan. Bermaksud ke mana kita hendak pergi. Sama ada kita hendak pergi lurus, lurus. Okey, Irfan, kalau ini bergerak lurus, bagaimana? Kita perlu bergerak lurus. Okay, kalau macam Irfan kan, depan. Dari sini, Irfan akan bergerak lurus ke sanalah. Satu, dua, tiga. Okay. Ini adalah pergerakan lurus. Okey, cikgu. Yang kedua kita ada pergerakan apa? Okey, yang kedua kita ada pergerakan zigzag. Zigzag macam mana, Irfan? Macam mana, cikgu? Macam ni. Zigzag. Okey. Kalau kita tengok di lokasi kita sekarang, ya, kita lihat marker-marker ni. Ini adalah laluan zigzag. Baik, cikgu. Okey, cikgu akan tunjukkan kepada anak murid cikgu di rumah. Okey, ini adalah laluan zigzag. Okey. Macam bentuk zigzag, cikgu, ya? Ya, zigzag, ya, bentuk zigzag. Okey, seterusnya, Ifan, kita ada laluan melengkuk. Kita tak pernah belajar, cikgu, tadi. Macam mana pula ni? Melengkuk tu, okey, melengkuk begini. Okey, kalau kita nak bergerakkan dalam macam studio ni macam mana? Okey, kita boleh bergerak macam ni, Ifan. Ni macam bentuk U. Okey, macam bentuk U. Separa bulatlah, cikgu. Ya, betul. Baik. Kemudian, Ifan, seterusnya kita ada laluan lingkaran ataupun spiral. Okey, anak-anak murid cikgu nak tahu tak apa yang dikatakan spiral ataupun lingkaran? Nak tahu, cikgu. Saya nak tahu. Okey. Untuk pengetahuan anak murid cikgu di rumah ataupun Ifan, untuk laluan lingkaran ini adalah seperti ubat nyamuk. Pernah lihat tak ubat nyamuk? Dia berlingkar. Oh, ubat nyamuk yang ada asap tu, cikgu. Ya, yang ada asap tu. Okay. Kan dia berlingkar, kan? Betul. Dia bulat besar, bulat, dikecilkan sampai titik ujung tu. Okey, kita mula dengan apa? Kecil. 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 Besar seperti lingkaran ubat nyamuk. Lingkaran ubat nyamuk. Cikgu akan lakukan, Irfan. Betul. Okey, silakan, cikgu. Cikgu akan lakukan contoh lingkaran ataupun laluan spiral. Okey, spiral. Okey, begini. Makin lama makin besar, besar, besar macam ubat nyamuk, Irfan. Oh, maknanya dari bulatan kecil kita besarkan bulat kita tu. Besarkan bulatan itu. Ya, betul. Okey, itu adalah laluan untuk lingkaran ataupun spiral. Spiral. Baik, kita dah belajar tentang arah dan juga laluan. Yang ketiga, apa itu aras, cikgu? Okey, yang seterusnya aras. Dalam pergerakan kita ada pelbagai aras. Okey, kita apabila kita berjalan, okey, cikgu akan tunjukkan dari rendah dulu. Aras rendah. Aras rendah biasanya dalam keadaan duduk ataupun menirap. Okey, itu paling rendahlah, cikgu. Itu adalah aras rendah. Baik. Manakala aras rendahnya, okey, separuh tinggi. Okey, ini adalah aras sederhana. Macam naik tangga, cikgu, kan? Ya, betul. Okey. Kemudian kita ada aras tinggi. Macam kita berjalan. Oh, kalau kita berjalan ni maknanya kita sedang berada dalam aras tinggilah. Ya, betul. Kalau saya macam ni, aras sederhana. Aras rendah. Kalau saya duduk macam ni, itu aras rendah. Rendah. Okey, baik, cikgu. Kita telah pun belajar mengenai kesedaran ruang dengan apa topik utamanya, iaitu arah, laluan dan juga aras. Seterusnya kita nak belajar konsep pergerakan yang mana lagi, cikgu? Dalam konsep pergerakan, kita
terbagi kepada empat ya anak murid cikgu. Okey, pertama adalah kesedaran tubuh badan. Kesedaran tubuh badan bermaksud badan kita boleh membentuk sama ada membentuk bulat. Bulat seperti apa, Ivan? Macam apa cikgu? Macam bola? Bulat macam bola. Okey. Atau mengguli. Ataupun kita boleh lakukan bentuk tajam. Tajam seperti? Seperti apa cikgu? Katanya? Roket. Okey, macam ni. Dan kita boleh membuat bentuk besar. Besar macam siapa, gergasi, cikgu? Gergasi ataupun baja. Macam ni cikgu. Mana? Oh, begitu. Okey. Itu adalah bentuk badan. Kemudian kita ada layangan. Okey. Kemudian kita ada imbangan. Okey. Okey, layangan macam mana? Oh, macam kita terbang naik kapal terbang tadi juga. Ya? Okey. Okey, baik. Kemudian kita ada imbangan. Imbangan ni kenapa penting imbangan ni cikgu? Untuk keseimbangan badan kita apabila kita bergerak. Okey, okay, dalam imbangan kita ada pelbagai imbangan seperti okey, kalau Ivan tahu ini apa kalau pernah belajar dulu. Macam ini adalah burung cikgu? Ya, ini adalah dirian bangau. Oh, bangau. Ya. Okey. Kemudian kita ada imbangan skala depan. Okey, ini adalah imbangan skala depan. Macam Superman cikgu kan? Okey, Ivan boleh tahan tak? Berapa lama cikgu? Okay. Ketak-ketak saya ni. Bagus. Okey. Okey. Seterusnya kita ada imbangan V di mana, macam mana kita tu boleh membentuk V. Okey, okay, begini. Kalau Ivan boleh buatlah kan? Ah, cikgu cuba dulu. Saya ikut je lah. Okey. Oh, itu adalah imbangan V cikgu kan? Ya, betul. Baik. Dan seterusnya kita ada pemindahan berat badan. Macam mana kita nak pindahkan berat badan kita ni? Okey, pemindahan berat badan macam ni. Okey, kita sekarang ni kita menggunakan dua kaki kan? Betul. Sekarang ni okey, ini adalah pemindahan berat badan kita ke depan sebenarnya. Saya cuba cikgu kan? Saya tak jatuh. Okey, okey. Itu adalah pemindahan berat badan kita. Oh, ke depan. Ke depan. Ya, betul. Baik. Okey, seterusnya kita pergi hubungan. Dalam dalam pergerakan kita memerlukan hubungan. Okey, sama ada dengan rakan. Dengan rakan maksudnya cikgu dengan Ivan lah hari ini. Okey, kita melakukan aktiviti berpasangan dengan rakan. Okey, rakan kalau di sekolah dengan guru. Maksud saya sekarang ini saya ada anak murid kepada cikgu Huda dalam studio ni. Okey. Itu kita telah sentuh kepada hubungan. Cikgu, hubungan dalam pergerakan. Kalau hubungan dengan alatan macam mana pula? Okey, tadi kalau Ivan ingat semasa kita melakukan aktiviti kereta, okey, cikgu ada pegang gelung rotan bukan? Okey, hula hoop cikgu eh? Hula hoop. Okey. Ataupun gelung rotan. Baik. Okey, jadi tadi kita melakukan aktiviti berkereta kan? Okey, jadi hubungan kita dengan alatan dengan apa ni? Gelorotan. Semasa melakukan aktiviti menaiki kereta. Seterusnya semasa dah jatuh pula. Okay. Nanti kita akan main dengan gelorotan tu lagi. Tak apa, cikgu. Okay. Seterusnya, Ivan, kalau Ivan ingat lagi, semasa kita melakukan aktiviti mendayung tadi, kita menggunakan Bag cricket. Okay. Itu adalah hubungan kita dengan alatan. Seterusnya, yang terakhir sekali, kita menggunakan apa? Kita menggunakan stick kan? Stick, ataupun kayu. Semasa untuk jadikan macam kereta api kan, cikgu? Itu adalah hubungan kita dengan alatan. Baik. Yang seterusnya saya nampak kat sini ada kualiti pergerakan. Macam mana ini, cikgu? Okey. Tadi kalau Ivan ingat, masa kita bergerak tadi, kita menggunakan tempo. Okay. Iaitu tempo cepat dan lambat. Itu adalah semasa kita bergerak, kita menggunakan kualiti. Seperti contoh yang cikgu bagi tahulah tempo dalam pergerakan tadi. Kemudian daya. Okey, kita ada daya berat, ada daya halus. Contohnya seperti daya berat kan. Macam Ivan bergerak dalam air. Macam mana Ivan? Susah cikgu nak bergerak lagi. Dia macam lambat macam tu kan. Okay. Sebab daya dia kuat menolak saya. Seperti kereta api. Kereta api kan dia berat kan? Okay. Okay. Sebab itu dia bergerak dengan perlahan. Cikgu, tapi bukan ke sekarang ni kita ada kereta api elektrik cikgu? Ya, betul. Okay. Kalau kereta api elektrik tu dia bergerak dengan laju sebab ada kuasa elektrik. Oh, so tempohnya pun lajulah kan? Ya. Baik, faham. Okey, seterusnya aliran Okey, kemudian cikgu, aliran tu macam mana pula cikgu? Okey, kita aliran senang mudah. Okey, aliran mudah. Mudah, pergerakan yang mudah. Okey. Dan kompleks lah. Okey, seperti cikgu bagi contohlah. Aliran contohnya kita nak bermain apa? Softball kan? Kalau main softball okey. Ini dinamakan aliran.
aliran. Okay. Aliran mudah. Aliran mudah, ya? Baik. Kalau kita punya raket tu berat, dia punya aliran macam mana, cikgu? Kalau berat, aliran dia mungkin lagi perlahanlah. Lagi perlahanlah, kan? Pergerakan tu perlahan. Dia tak mudah sangatlah, kan? Tak mudah. Baik, baik. Faham, cikgu. Okey, dan seterusnya, fokus kita pada hari ini adalah kesedaran ruang yang cikgu cerita tadi. Jadi aktiviti kita, aktiviti tema kita pengangkutan tadi, kita menggunakan kesedaran ruang pada hari ini. Baik. Jadi anak murid cikgu, cikgu rasa, cikgu harap anak murid cikgu di rumah sangat jelas dengan apa yang dikatakan arah, laluan dan juga arah. Okey, arah cikgu. Ya, dan aras. Ya, betul. Okey. Seterusnya, anak murid cikgu di rumah boleh mengaplikasikan atau menggunakan kemahiran-kemahiran tadi untuk melakukan aktiviti-aktiviti seterusnya. Okey, okay. Jadi konsep pergerakan ni Ifan sangat penting kepada kanak-kanak sebelum dia melakukan pergerakan ataupun aktiviti yang lebih kompleks dan susah, sebab ini merupakan asas pergerakan kepada mana-mana permainan sebenarnya. Okey, cikgu. Yeah. Terima kasih banyak cikgu Hilda kerana bersama saya pada hari ini dan memberikan ilmu kepada semua penonton di rumah. Okay, kita dah belajar tentang konsep pergerakan dan juga kesedaran ruang secara spesifik. Okey. Dan kita akan kembali pada esok hari pukul 2 hingga 3 petang dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tapi sebelum tu, apa kata kita jom naik kereta dan kita balik ke rumah kita. Nak tak, cikgu? Okey, boleh lah, Ifan. Cikgu pun nak balik ni. Okey, kalau macam tu, jom kita mulakan. Jom, Ifan. Itu, bye-bye dan jumpa lagi. Okay, bye. Silakan, cikgu.